Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel saya Motoran Moto Moto. Oke, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, subscribe di channel saya. Semoga channel teman-teman juga semakin maju. Yang belum monet, segera monet, yang sudah monet segera memiliki viewer yang banyak hingga mendapatkan dolar yang banyak. Oke, teman-teman. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang pembelian laptop ya. Ya, ini seperti ini. Nggak kepikiran sih bahwa akhir tahun ini saya mesti beli laptop. Tapi ternyata memang mesti beli karena laptop yang sebelumnya rusak ya. Jadi, ya itu akhirnya saya mesti membeli laptop. Dan ternyata memang saat-saat sekarang ini mungkin karena banyak orang yang butuh laptop ya. Jadi harga laptop itu lumayan tinggi ya. Sedangkan saya pikir budget saya hanya 3-4 jutaan lah. Saya coba cari-cari, di marketplace, cari yang second sih, nggak cari yang baru, karena kan e, sesuaikan dengan budget. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba tertarik ke Dell ini. Nah, setelah searching-searching, akhirnya saya lihat, eh ini Dell harganya juga lumayan ekonomis nih. Kebetulan pas saya beli ini, nah ini laptop yang ini nih, di depan kita ini, ini Dell Vostro 5468 serinya. Dan dia udah Core i3 generasi yang 7. Dan teman-teman udah lihat ada port ini nih port USB nya cukup untuk kebutuhan saya dan juga yang saya dapatkan ini juga window nya orisinil office nya juga orisinil dan juga yang saya dapat ini yang memori RAM nya 8GB jadi pertama kali saya dapat memang ini memorinya 8GB dan setelah saya tes baterainya juga worth it banget, masih kuat sekitar 4 jaman, hanya memang lelet sekali. Nah, jadi pertama kali dapat laptop ini tuh, saya merasa bahwa lelet sekali, karena mungkin karena biasa pakai PC ya, ini udah Core i3 yang generasi 7, tapi kerasa lelet sekali. Padahal RAM-nya udah 8GB. Nah, akhirnya saya pikir ini masih di upgrade nih, atau ditambahin, karena beruntungnya nih, di laptop ini ada slot buat SSD ya, M2, jadi saya beli SSD M2 saya pasang dan windownya saya pindah ke yang SSD M2 itu dan luar biasa ternyata bootingnya pun cepat banget dan kan saya juga perlu laptop ini buat editing ya buat editing Photoshop buat uh, sesekali mungkin apa namanya editing video di Adobe Premiere nah saya udah setting nih semua di Adobe Premiere yang 2019, Photoshop juga 2019 dan ternyata di luar dugaan, di luar ekspektasi saya ya. Ternyata cukup kencang laptop ini sesuai dengan kebutuhan saya karena sebenarnya kan inti dari laptop ini saya beli buat keperluan buat presentasi ya. Kalau saya ada presentasi ke klien-klien uh, saya untuk apa namanya? untuk memperlihatkan contoh-contoh foto saya karena saya ini fotografer, dan juga sebenarnya ini juga perlu buat Kepulang anak saya, tugas akhir kuliahnya. Nah, dan saya benar-benar puas banget dengan laptop Dell ini. Nah, dan juga uh, yang saya dapat ini juga yang ada fingerprint-nya. Nah, yang ada, apa namanya, fasilitas fingerprint. Awalnya sih pada saat saya uh, install lagi di SSD, fingerprint-nya nggak kedetek. Tapi akhirnya saya masuk ke link di Websitenya Dell Dan akhirnya ada update terbaru Jadi laptop ini Bisa untuk ah, Maksudnya laptop ini Sudah bisa berjalan normal print-nya. Jadi harga laptop ini Saya beli 3,9 juta Ini murah banget Dengan RAM 8GB Dan internalnya 500GB harddisknya Udah ada fingerprintnya Dan kondisi baterainya yang benar-benar bisa 4 jam kondisi barangnya pun like new nah hanya memang saya harus nambah lagi buat SSD sekitar yang 128 ya saya kemarin belinya yang Vigen 128 kemarin itu kurang lebih 300 lebih ya ya, ya jadi totalnya dari ini tuh hampir jadi totalnya dari pembelian laptop ini plus upgrade hardisk tuh 4,2 sekian lah ya itu cukup worth it banget dengan apa namanya specware id yang generasi 7 udah ada SSD, udah ada hard disk, dan juga RAM-nya 8GB dan kondisi baterai yang 4 jam, kondisi barangnya juga mulus banget, dan akhirnya uh, saya jadi setup lagi nih ya teman-teman bisa lihat nih, setup baru ruang uh, kerja saya, ruang komputer saya ini jadi ala-ala alienware ya jadi dominan uh, hijau dan gelap ya oke, okay, teman-teman Share saya mungkin seperti itu dan mungkin buat teman-teman mungkin ada yang e, mengalami kasus seperti saya ini yang pada saat membeli Dell tapi e, untuk pinjer pinnya belum kedetek atau softwarenya nggak support teman-teman nanti bisa kontak saya mungkin saya akan kasih tahu linknya dan cara instalnya oke teman-teman terima kasih buat teman-teman yang udah tonton video ini kalau ada pertanyaan tentang seputar Dell seputar setup ini boleh tanya ke saya. Dan teman-teman kalau saya pribadi kan ini uh, mereview Dell ini untuk pemakaian pribadi. Jadi kalau untuk yang lebih detailnya teman-teman mungkin bisa lihat di rekan-rekan kita, di channel Youtube rekan-rekan kita untuk lebih detailnya. Yang saya punya ini, ya singkatnya hanya itu aja. Jadi saya dapat Dell ini tipenya 5486, ada fingerprint-nya, RAM-nya udah 8GB, Windows-nya ori, Office-nya juga ori, dan juga baterainya bisa tangan 4 jam dan SSD-nya 128 cukup kencang, jadi bisa menjalankan program-program yang saya perlukan selama ini oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video uh, selanjutnya terima kasih buat yang sudah like komen dan subscribe sampai ketemu lagi